sudah rame pengen keluar itu. Oke, saya tata dulu. Nah, itu dia. Jadi sudah mulai membuat. Ini insya Allah nanti mau tak kasih kantong madu buatan dari propolis biar lebih cepat proses pembuatan madunya. Oke, yang berminat silahkan segera info. Mohon maaf kalau ternyata stoknya sudah habis ya, tapi saya usahakan stoknya ready terus. Tapi ya kayak gitu ya, namanya orang jualan ya, kadang laris banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan unboxing lebah emas ya, atau lebah terminata, yang mana masuk di kelas spesies Lepido trigona. Ini kiriman dari teman saya dari Jawa Timur juga. Jadi kurang lebih ada sekitar 9 koloni ya. Nah, untuk unboxing ini dan seperti apa dalamnya, nih saya menyiapkan alat standar yaitu gunting sama cutter ya. Oke, seperti apa keseruan bukanya? Oke, kita lihat sama-sama. Oke, kita buka ya. Bismillah, saya pakai cutter aja ya, lebih ringkas. Bismillah. Ini lebah emas ini untuk kantong madunya ukurannya besar ya, seperti miliknya Itama. Tapi kalau ukuran lebahnya enggak sebesar Itama, jadi ukurannya lebih besar dari Leafy tapi enggak sebesar Itama. Yang mana lebah terminata ini di Jawa Timur lumayan banyak, terutama di daerah-daerah pegunungan, lereng-lereng gunung. Itu koloninya masih banyak yang liar di sana. Saya sendiri sih pengen pulang, cuma waktunya yang belum ada. Ya, sekedar untuk belajar lah, belajar pulang. Oke, ini ya koloninya. Bismillah, saya buka dari sini aja. Gunting ya, biar gampang. Nah, ini ya koloninya. Udah pada ngantri, pengen segera keluar. Semoga kerasan di sini. Oh ya, bagi Anda yang berminat untuk lebah trigona, Lepido trigona terminata atau lebah emasnya, Anda bisa japri saya atau komentar di kolom komentar ya. Yang ingin subscribe silahkan, yang ingin like sama komen juga silahkan. Untuk harganya kalau standar gini 250.000, tapi nanti kalau minta stup yang bertopping itu harganya di 350.000. Itu jika stoknya ready ya, biasanya datang ini selang beberapa hari biasanya langsung habis. Jadi saat video ini dimuat, insya Allah stoknya ada 10 ya. Tapi ya mohon maaf kalau ternyata besok atau lusa sudah habis. Oke, kita lihat ya seperti apa dalamnya ini koloninya. Nah, ini ya. Nih. Oke, kita buka satu-satu. Kita lihat ya. Bismillah. Yeah.
mantap packingnya, kuat istilahnya. Kalau nggak di packing kuat, khawatirnya bablas pada berjatuhan di jalan ya, soalnya perjalanan lumayan jauh. Ya, bismillah. Ini coba kita lihat ya, koloninya seperti apa. Wih, matunya mantap. Ini ya. Aduh, enggak kelihatan. Nanti ya tak ini lagi. Tak video lagi. Ih, pada ngantri ini. Pengen cepat keluar ya. Oke, ini saya tata dulu ya untuk koloni yang ada. Nah, itu sudah rame pengen keluar itu. Oke, saya tata dulu. Alhamdulillah proses unboxing selesai ya. Dari 9 koloni ada satu koloni ini ya yang disilang ini. Ini kalau saya cek koloninya kayaknya banyak yang mati ya. Dan kayaknya sih ini matunya berceceran ya. Jadi kayaknya terbalik tumpah di jalan. Dan saya cek di dalamnya koloninya banyak yang mati ini. Kalau ratunya saya lihat ada, tapi ya itu nih sepi pengunjungnya, sepi koloninya, banyak yang mati ya, itu nempel-nempel lu mati itu ya. Semoga aja masih bisa bertahan dan berkembang. Kalau lihat polennya banyak ini.
Ini polen semua ini dalamnya ini. Ini itu polen itu. Ya, kita lihat 2-3 hari seperti apa ya. Semoga tetap bisa berkembang. Bismillah. Kalau yang lainnya, wah mantap pokoknya. Was ini. Bagi Anda yang berminat untuk lebah emas terminatanya, nah ini Anda bisa order lewat WhatsApp saya, ataupun Anda bisa komen di link komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe. Yang mau like silahkan, yang mau komen juga silahkan. Ini ya, ini alhamdulillah koloninya cus gandos ini, yang ini banyak yang ini. Nah, dari atasnya kelihatan ya, dan sudah buat kantong-kantong madu. Yuk, ini koloninya. Bismillah. Lengket banget. Ya, ini koloninya banyak ini. Mantap pokoknya. Jos ini. Semoga kerasan tinggal di sini di tempat baru. Wah, ini gelut ini. Ini tamannya mau tak pindah. Lupa saya. Ini ada yang gelut. Oh, sesama itama. Itu biasanya sampai mati nggak bisa dilepas ya. Oke, yang berminat untuk lebah terminatanya, Anda bisa WhatsApp saya, ataupun Anda bisa komen di link komentar. Harganya berapa? Untuk harganya per setup gini harganya 250.000. Nah, nanti kalau sudah dipindah ke setup bertopping, nah ini ya bertopping kayak gini, ini bertopping. Ini harganya 350.000. Nah, itu dia. Nah, jadi sudah mulai membuat. Ini insya Allah nanti mau tak kasih kantong madu buatan dari propolis, biar lebih cepat proses pembuatan madunya. Oke, yang berminat silahkan segera info. Mohon maaf kalau ternyata stoknya sudah habis ya. Tapi saya usahakan stoknya ready terus. Tapi ya kayak gitu ya, namanya orang jualan ya, kadang laris, kadang laris banget. Oke, demikian unboxing saya untuk lebah emas Lepido Triguna Terminata. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, dan bagi yang berminat untuk lebah terminatanya, Anda bisa WhatsApp saya ataupun komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.